Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Mata Transportasi. Di video kali ini saya berada di depan agen bus Sudiro Tunggajaya di Terminal Pulau Gebang. Ya, di sini dari keluarga saya ada rencana ingin pulang kampung pada tanggal 29 Desember 2020 ini ya. Ya, bus ini ya kami jurusan ini ya Jakarta Bojonegoro. Ya. Di sini ada info pemesanan kontak ya, ada Mbak Novi, ada Mas Dedinya. Mas Dedi, Kutuarjo lewat? Kutuarjo lewat lah. Kutuarjo lewat, tapi sore lah. Kutuarjo iya sore. Lewat, lewat. Apa? Lewat. Ini kan lewat selatan, Pak. Pas. Kutuarjo ngomong kemudian. Mas Dedinya ya. Ke arah Jogja terakhir. Ya, tulisan ke Jogja. Iya. Mobil Jogja. Jogja kan itu kan lewatin, lihatin itu. Itu ada jalurnya, Pak. Baca aja, Pak. Itu lewat Kutuarjo. Ya, Pak. Iya, misalnya saya baru pertama ini ke sana. Oke. Pemesanan tiket di agen bus Sudiro Tunggajaya Terminal Pulau Gebang ya, sobat. Insya Allah ini aman dan nyaman. Sangat aman dan nyaman ya, sobat ya. Bisa rekomendasi buat kalian yang ingin berpulang kampung atau pulang kampung dalam waktu dekat ini. Lokasi di Terminal Pulau Gebang, loket 35. Dari arah keluar dari mana? Lift ya, ke arah yang ke arah bus Sinar Jaya lurus saja, dia ada di loket 35. Ini adalah informasi kontak ini ya, pemesanannya ada Mbak Novi dan Mas Dedi ya. Ini Mas Dedinya ya, kita langsung. Oke, terima kasih ya sobat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe nih. Terima kasih. Ini adalah tiket pemesanannya ya sobat ya. Pemesanan tanggal 21 pesan kami 21 Desember untuk pemberangkatan tanggal 29 Desember 2020 ini ya. Tarifnya tertera Rp260.000 ya. Ya. Di sini ya kita lihat ya tanggal pemberangkatan 29 Desember ya dari Terminal Pulau Gebang menuju ke daerah Pamotan Rembang, Jawa Tengah. Di sini juga tertera ya ada voucher makan. Ya, ada lembar arsip voucher makannya. Ya, rekomendasi sekali buat kalian ya. Nyaman dan aman ketika kalian datang kemari untuk memesan tiket bus Sudiro Tunggajaya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.